Jangan lupa ya. Lagi karena. Tapi tetap aja duduknya kayak musuhan begini. Iya. Ya. Senior sama junior tuh ada pisahan. Yang paling tersinggung lagi jumpa di mall, iya. Begitu lihat tuh dia langsung gitu. Langsung pergi. Iya. Jangan dong. Wah. Tapi ada baiknya juga, Toto, Mas tadi ada apa kan di restoran gitu. Ini ada tipan dari Anwar kasih makanan. Yeah. Tapi oh. Orangnya enggak ada. Langsung cus takut. Oh, lu tuh jinak-jinak marfuah ya. Merpati. Jangan buat yang ada di rumah ini, kalau kalian pengen punya cerita-cerita, yang pengen sharing sama kita, langsung aja di Instagramnya, @officialnya The Cafe nih ya. Ya. Bisa ada di bawah ini nih, @official_thecafe_trans7. Pokoknya kirim aja, nanti di akhir segmen kita akan bisa bacakan cerita-cerita seru dan serem horor kalian. Kauji ya. Kan suka nakut-nakutin nih. Iya. Main filmnya yeah. Horor jadi setan mulu. Yeah. Sebenarnya Kauji sendiri karakter pribadi yang penakut atau enggak? Karakternya sih jujur nih ya, boleh jujur ya. Sebenarnya penakut juga. Hah? Takut beneran. Ketawa gitu ya, ketawa. Iya. Terus serem ya? Wah, terus bagaimana kalau takut kalau jadi setan terus tiba-tiba ada ini? Bukan, karena gini, saya sendiri orangnya tuh memang kadang-kadang kalau misalnya kayak suka ada yang ngikutin gitu loh. Serius? Iya, gitu loh. Kata orang bilang tuh kayak ini kita apa namanya tuh? Ketempelan gitu. Bukan, maksudnya temannya kita gitu loh, apa? Kembaran kita gitu loh. Oh. Kodam, iya, kodam. Kodamnya. Ngikutin makhluk halus gitu. Dan memang ada loh. Jadi setiap manusia lahir jin itu kan juga lahir. Nah, itu yang ngikutin kita selama kita hidup. Terus suka ini cuman gak? Bedanya kita meninggal dia enggak meninggal. Ngerasa enggak gitu. Tapi kalau ada suatu momen lagi sendiri apa ngerasa? Ada, suka ngerasa gitu loh. Suka ngerasa suka kayak ngerasa. Apa kira-kira gambar ini? Ya misalnya kayak ada angin, kayak ada orang niup di kuping gitu. Ya gitu-gitulah gitu. Pernah ngelihat menunjukkan tertentu gitu waktu tapi biasanya katanya tuh yang suka ngelindungin saya gitu loh. Oh, malah. Iya. Tapi gitu. Pernah ngelihat sosok gitu enggak? Sekelebet pernah gitu loh. Tapi lu tau enggak ada cerita yang mitos ojek setan? Maaf nih, di depan studio ini. Hah? Ojek setan. Serius, John? Di sini. Beneran? John, ada, serius, John. Ada. Jadi bagaimana ceritanya, John? Lu tahu? Gua yang kejadian. Hah? Yang ojek setan yang sini. Nih serius nih, coba jangan megangin gua mulu. Ah. Kamu takut gimana sih lu? Coba jangan bagaimana? Udah kamu tenang aja. Ada. Ojek setan dia serem, John. Ojek setan. Dia serem. Nah, seperti ini yang saya maksud tadi. Hah? Aku yang suka ngikutin Om Oji. Oh, kamu suka ikutin Om Oji. Aku habis keliling. Baik. Kamu siapa namanya? Nama kamu siapa? Nama aku? Iya. Jumakir. Iya. Ya. Itu bawa apa, Jumakir? Aku habis ngambil duit. Hah? Hah? Duit. Kamu tuyul. Berarti ini. Jumakir. Jumakir apa ini? Jumakir singkatannya apa itu? Hah? Jujur muka jarang mikir. Masih ada family? Nggak ada, aku Hodam. Kamu ngambil uang di mana itu? Aku Hodam. Hodam apa? Hodam Jaya. Hodam. Oh, itu Hodam. Dapat berapa tadi? Banyak. Dapat berapa? Banyak. Tuh. Nanti bagi dua ya. Ya. Jangan lupa. Eh, kamu tuyul ya? Iya, aku suka ngikutin om ini, aku pengen diajak. Itu syuting si Manis Jembatan Amruk. Ancol. Iya, Ancol. Ya udah bener. Itu. Eh, John. Sini dulu. Mana ada sih gue tanya, kamu tuyul ya? Iya. Masa tuyul ngaku sih? Ya ini tuyul yang jujur. Kan statusnya. Biasanya gak pernah ngaku. Iya. Tuyul jujur. Kalau yang tuyul milenial. Aku mah yang ini. Wah. Kamu hari ini kok bawa pesing deh? Hah? Bawa pesing? Iya, aku abis ngambil uang, dijorokin spiteng. Oh. Balik kali kecorokan ke sini. Kalau kamu bayangannya dia, kamu bisa ikutin ketawanya dia. Coba. Masih bisa dong. Iya. Kok takut? Mana? Takut. Kamu hodang ya? Takut. Sama kan? Yang malah lucu bukan serem. Sama. Sama kan? Hei. Suara apa? Oh, ini kuntilanak. Oh, karena kan setiap setan itu ditandai dari ketawanya. Ya. Ini kuntilanak.
Kalau tuyul bagaimana ya bunyinya? Ya kalau tuyul. Dia ada ketawanya. Kalau tuyul mah enggak pernah ketawa, enggak pernah apa, tahu-tahu nyusu. Dia mah. Ini benar. Benar. Emang benar. Di warkop. Nih, kalau orang ya, kalau nih misalkan Rapi punya tuyul. Ya. Nah, saya tuh harus nyusu ke dia. Iya. Kan dia cowok. Bini. Dia pernah baca tentang mistis emang begitu. Katanya juga kalau tuyul tuh tangannya suka begini nih. Iya, tuyulnya. Apa? Yang punyanya. Ya, yang punya suka tapi begini. Oh, gini. Tapi kadang-kadang tuyulnya juga ikut gini juga. Apa ini? Tuyul juga melihara tuyul gitu. Makanya sama ini yang saya bilang tadi, sama kan? Iya, coba ya, ketawa kan? Lagi. Coba. Oh, ketawa tuyul. Tuh, kayak bapak-bapak. Bukan, ini mah kan suruh ini. Kalau ketawa ini. Tuyul gimana? Enggak, tuyul tuh enggak pernah ketawa, dia tuh betean orang. Iya sih, anak-anak kecil. Kan anak kecil. Anak kecil disuruh nyari duit. Coba ya. Coba close up kamera. Kalau tuyul tiba-tiba mukanya lagi bete nih. Satu, dua, tiga. Ini bete. Bete. Ini bete ini. Kenapa? Kenapa? Harus main sama Yuyu Kangkang. Oh, yu. Apanya tuh? Yuyu. Kepiting, kayak kepiting. Harus gitu, kan anak kecil. Oh, senengnya dikasih Yuyu. Iya. Nah, kalau rumah itu dikasih Yuyu, ini dia. Apanya? Iya, maksudnya bisa mainin nama tuyul. Dimana? Malah dimainin nama tuyul, Yuyunya. Siapa? Yuyu. Lu ngomong apa sih? Ini kan tuyul. Nanya apa? Nanya ini kan tuyul. Ini dengerin ketawanya nih. Nih, coba ketawanya, coba. Itu beneran ya? Perasaan gue gak ketawa. Iya. Ah, jangan gak usah ngasih tahu. Lu ketawa aja. Iya. Lu ketawa aja. Nah, tapi ini ketawa siapa? Iya. Itu bukan ketawa lu? Bukan. Coba lagi. Coba ketawa lagi. Tuh. Ih. Enggak. Kok dia gini tau? Suara siapa doang. Tuh? Sumbernya di mana? Coba lagi. ada kayaknya di sekitar sini ya? Emang iya. Itu apa? Ini itu. Ngapain? Itu. Mana? Suruh Said. Oh iya. Ini pajangan. Pajangan. Katanya tuyul suka nyusu ini dikasih begini kagak kuat. Cari-cari asalnya. Kita cari. Kayak gitu enggak bersih cari. Cari asalnya. Coba sekali lagi ya. Ini tuyul diam. Coba. Tuyul diam tapi tuyul bisa ketawa. Mama. Mama. Oh, no. Bukan. Di suara. Ada. Kita cari ya. Mama. Coba cari sumbernya dulu. Ini coba. Ini kali penyanyi lu ya. Coba mana sih? Dari. Ada di mana? Itu pakai itu tuh orang yang situ lagi sound system di situ di kuri-kuri. Ada. Mana suara coba suaranya? Suaranya. Siapa yang berhenti paling? Sini. Oh iya. Coba. Yang ketawa dia. Ketawa. Oh, iya. Pas ngeliat orangnya jadi gak serem ya. Suara orang. Jadi kamu itu pengisi suara setan? Bukan. Terus? Cuma bisa aja niruin. Kamu cuma bisa niruin. Serem ya? Coba, Kak Oji. Gak bisa, Kak Oji. Susah, coba. Iya. Nah, mati. Masih nyala. Coba pakai mic, coba. Iya, apa? Kayak apa ya? Kayak ada gas keluar juga sabar. Apaan lu? Iya ini. Yang viral di sosmed. Ih, dia yang viral di sosmed. Serius? Iya, lihat nih. Dia viral sosmed mana videonya? Tuh. Nih. Viral. Kan juga bisa kayak gitu kenapa? Karena apa? Ah, ini bisa nih. Oh, nantang. Panggil. Manggil. Panggil.
Ini kan mengisi suara berbagai macam tujuan. Oh, nantang. Mau lagi. Enggak, mau. Mau, Akang. Enggak. Kamu namanya Siti ya? Siti Arfa. Siti Arfa. Dari mana asalnya? Dari Sukabumi. Udah enggak stand up lagi? Arfa. Bukan, enggak. Beda, beda. Itu Arfa namanya. Keren. Ini Siti Arfa. Oh, Siti. Kamu belajar ketawa gitu dari lihat film horor atau udah bakat? Pernah dengar, terus bisa niruin gitu. Pernah dengar di mana? Pas waktu tidur tengah malam. Ya? Oh, iya. Hah? Oh, berarti kamu ngedengar suara malam? Iya, ngedengar. Sering dengar suara Kunti ya? Iya. Emang kayak gitu kan? Gimana? Ya itu yang tadi. Oh, berarti dia bener. Berarti kamu pernah mendengar suara Kunti beneran, kuntilanak beneran. Iya, pas lagi mau. Miska pas itu. Terus kamu ikutin. Iya. Umur berapa kamu udah mulai mendengar-dengar suara-suara begitu? 17. Eh, 16 mau 17. 16 mau ke 17. Oh, sekarang berapa? Lagi 18. Sekarang 17. Kemarin baru Januari, dong. Pas Januari. Berarti baru. Hmm. Kamu baru dengar-dengar gitu? Iya, dan baru. Oh, dia baru. Lihat, itu kalau dengar begitu, lihat wujudnya apa cuma suaranya doang? Suaranya doang, kan lagi tidur. Huh. Kedengar ketawa langsung. Kencang apa pelan? Pelan. Pelan berarti dekat. Emang iya? Biasanya begitu, kalau pelan dekat, kalau kenceng jauh. Biasanya gitu. Tapi ya, dia kan dengar di rumah. Jangan-jangan itu emaknya, mama kamu kali yang ketawa begitu. Enggak. Jangan bercanda, War. Masa iya? Masa iya emaknya begitu? Eh, War, ngerti deh. Enggak, maaf, bukan bercanda. Ya. Di rumah nih, di kampung, rumah Andre. Itu mama kalau bareng rumpi ketawa. Gitu. Enggak juga. Lu kayak... Tahu enggak, benar ya, Arafah itu bukan hanya bisa bersuara seperti itu. Tapi naluri dia juga bisa ngelihat dan bisa merasakan sesuatu. Serius, tanya. Apa yang kamu rasakan di sekitar ini? Ada kan, War. Tuh. Iya, Nek. Lu enggak... Aduh, sakit. Iya, jangan. Emang kenapa? Eh, ngikuti nantinya biar enggak nempel. Udah diam aja di sini. Sini. Ada di situ ya? Ada apa? Enggak, ada ya dekat di Anwar. Anwar. Selain bisa suara kuntilanak juga dia bisa suara rakyat. Dia mau demo, Pak. Apa? Apa yang kamu lihat di sosok Anwar ini apa kira-kira yang kamu lihat? Apa ya? Iya, kira-kira. Susah ditebak. Oh, tapi bayang. Ada enggak seseorang atau makhluk apa yang ngikutin yang... Anwar? Oh, ada. Ada. Ini mah cerita kemarin saya dari pulang dari sono. Ya, dari Lombok. Ada. Gimana dong ngilanginnya? Enggak bisa. Saya enggak bisa tidur 2 hari. Nah. Udah ada. Kayak berat itu kayak sekelibet dudukin. Dudukin. Tuyul kesurupan. Tuyul kan punya kesurupan. Tuyul kan udah makhluk gaib. Gimana cerita? Lu nakut-nakutin dia, lu malah yang kesurupan. Tapi Arfa kamu bisa suara yang lain, katanya suara malampir bisa gak? Bisa. Ah, coba suara malampir. Pakai mic mana? Prayogo, kau pasti sudah lama mampus. Sekarang rasakan semua keturunanmu yang akan menerima pembalasan ini. Hai kuda, hei! Ayah! Malampir! Malampir! Hei! Lu ngomong! Lu ngomong! Malam mau pulang! Lawan! Hei, malampir! Ayah, gerandong dia! Gerandong! Action! Gerandong dia! Jangan macam-macam, malampir! Untuk apa kamu kesini? Jangan macam-macam kau, gerandong! Ini malampir! Oh iya. Malampir, jangan kau datang kemari. Terserah akulah. Iya. Bagus ya suaranya kamu itu ya. Hebat, tuh suaranya hebat. Arfa juga jahil, tapi suka jahilin teman-temannya pakai suara-suara setan gini. Iya. Masa? Ini lihat nih. Mana? Oh, mana John? Ketawa Kunti cek. Tapi biasanya kalau orang bisa seperti itu kan bagian dari karya juga. Dia bukan hanya bisa menirukan suara-suara kayak setan, kayak Kunti, kayak apa. Dia juga bisa beatbox. Ribet amat ngomong beatbox. Dia bisa freestyle dengan suara-suaranya ya. Serius bisa, Pak? Bisa. Mang. Kadia memang kadia. Kan tuyul itu susternya. Tuyul, ingat. Kan tuyul. Kan tuyul, bukan suster ngesot. Oh, ini tuyul kerasukan suster ngesot nih kayaknya. Nih, kita lihat nih beatbox bisa di. Beatbox, coba kita lihat aja langsung nih tayangan. Jangan mau kalah. Coba dong beatbox dong. Yang itu, yang
Allahu Akbar. Yang kemarin latihan. Eh, bentar. Orang ada beatbox kan cuma angin nih. Tadi Kang Sobat beatbox keluar semua isinya. Coba kamu beatbox. Ada apa beatbox? Coba rep, kasih tahu jangan kemana-mana, kita balik lagi. Kamu kasih beatnya beatbox. Iya, yuk. Coba. Pakai ini nih, pakai mikrofon. 1, 2, 3, go. Hey semua, jangan kemana-mana, kita rapatkan barisan, sekian mata kita, jangan kemana-mana, lihat tentu saja. Tunggu lagi, hanya di dekat Veteran 7, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi.